Cerita hantu pula tuan. Okeylah Muhammad Arif Rifasyah Hasbullah, dia nak minta cerita hantu. Okey, kejap lagi saya cerita. Bagi minum dulu. Minum dulu kopi handsome. Duduk seorang diri minum kopi handsome. Saya kat Kedah. Anak dari istri saya kat KL. Ha, duduk sini seorang-seorang lah. Kat rumah sewa saya ni. Cerita hantu eh. Okey. Saya tak pandai cerita hantu. Tapi saya cerita benda-benda yang berlaku pada saya tak payah lama. Setahun yang lepas je. Saya cerita benda setahun yang lepas cukup lah. Eh? Ingat tak waktu saya duduk dekat... saya menumpang di surau di sebelah rumah Datuk Majid. Ingat? Okay. Kan saya duduk kat situ, saya buat kembara berguru. Dan total kembara berguru saya buat yang saya tulis dekat Facebook tu. Hari kebapa, semoga 100 hari. Ini bukan hantu lah. Tapi pada malam pertama saya duduk situ. Malam pertama saya duduk situ. Surau kan, bilik saya tepi surau. Jadi malam pertama saya duduk situ, yang pertama sekali saya nampak adalah, kalau terpulang pada kamu nak percaya tak percaya, sebab saya alaminya baru je tahun lepas ya. Bukan tahun lepas, tahun 2000, tahun 2020 eh. Benda pertama yang datang kat saya adalah serban hijau. Seorang syekh tua serban hijau. Ha. Okey. Saya tengok dia tengok saya. Saya pun tak tahu nak kata apa. Saya just diam lah sebab saya tengok mungkin dia baik kan. Saya cuba nak tidur, tutup mata, buka, nampak lagi. Tutup, buka. Ha, biarlah. Saya zikir-zikir, saya tidur. Yang kedua datang pula lepas tu adalah dia warna hitam. Tinggi, besar. Yeah. Tapi dia berpakaian seorang pahlawan lama, warna hitam, dan muka dia muka tegas. Muka saya ni muka garang tak, tapi muka dia tegas. Yang tu dia nak uji saya. Sama cerita Tok Singa itu kan? Tak, Tok Singa itu dia sebelah lagi. Yang tu dia yang tu memang masalah. Kan? Yang tu sebab saya kenal tu. Saya kenal. Yang sama pergi tengok kat Tok Singa tu. Tapi itu bukan hantu tau. Saya tak rasa tu bukan hantu. Sebab bila saya baca, kita bacalah ayat. Kena ayat Nabi Adam dan apa semua. Bukan. Saya tengok yang warna hitam tu, itu pahlawan. Saya malas nak tanya banyak. Sebab besok tu saya pergi tanya kat beberapa orang lain kat situ. Dia kata itu yang jaga kawasan. Okey, saya faham. Jaga kawasan. Jaga kawasan ni orang zaman dulu-dulu ni, dia orang ni banyak kawan-kawan, sahabat, dan dia orang macam ada perjanjian-perjanjian, tapi benda ni benda-benda baik. Benda ni benda-benda baik, bukan benda-benda yang tak baik. Ha. Mereka macam mereka pun macam duduk situ, bermasautin kat situ lah. Itu je. Kemudian saya datang ke saya pindah ke Sungai Tani. Selepas dah selesai kembara buku 100 hari tu, saya pindah ke Sungai Tani. Waktu saya masuk rumah ni dulu, rumah yang saya tengah duduk ni, mula-mula saya masuk rumah ni kan perumahan baru. Sebelah saya tak ada orang, sebelah sini tak ada orang ni, kosong, banyak kosong. Okay. Waktu saya masuk sini dulu, rasa panas. Waktu malam saya buka tingkap pasal kenapa panas ni, biarlah. Ini kisah benar lah sebab benda berlaku ni rumah ni yang saya sedang cakap ni. Sebab saya duduk seorang-seorang kan. Bilik sebelah shower tu terbuka sendiri. Shower tu dia jenis pulas. Kalau kita pun belajar kemahiran hidup juga. Dia takkan air tendang pun dia takkan terbuka sendiri. Tapi ni memang dia terbuka sendiri. Air shower tu turun macam tu. Saya dengar bunyi air apa ni. Saya pergi bilik sebelah, saya tutup balik. Dia macam ni. Jika ada sesuatu benda yang tak elok
dekat tempat tu, bila kita masuk tempat tu, kita akan rasa baham. Ha, ini saya beritahu. Okay. Jadi saya masuk dalam bilik air tu, saya tu rasa baham. Sedangkan pukul 1-2 pagi. Kan? Tingkat-tingkat dah buka. Saya rasa baham. Baham sekejap. Saya tutup. Buka lampu, tutup. Ah, tu betul lah tu. Muhammad Saufi cakap tu. Dia nak berkenalan tu. Tu betul-betul. Dia nak berkenalan. Saya diam. Nur Aisyah yang dengar bunyi masa live tu ke tuan? Yang tu lain. Lepas tu saya masuk. Saya tidur. Buat tak tahu je. Besok saya tengok barang saya dekat dapur dialih-alihkan. Saya kata, aku ni. Lepas tu bila jadi macam ni, saya pelik. Okay, ini perumahan baru. Apa yang berlaku dekat perumahan baru ni selalunya macam ni tau. Kan kontraktor buat rumah. Lepas kontraktor buat rumah, rumah tu akan dijual. Selalunya rumah, kalau macam perumahan besar macam ni, kawasan perumahan yang besar macam ni, yang ada rumah pun dekat 1000 biji rumah, jadi dia akan ambil masa. Kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang 5 tahun tak ada orang duduk. Kan? Jadi waktu tak ada orang duduk itulah ada benda singgah. Ada benda akan singgah. Dia singgah duduk. Dia buatkan rumah-rumah kosong ni sebagai dia punya tempat dia lepak. Tempat dia singgah. Jadi walaupun rumah ni rumah baru, tapi itulah dia. Jadi apa yang saya buat senang kan. Saya bakar garu. Ingat tak saya dulu saya ada jual buhor. Baca bismillah, baca surah al-Baqarah kan. Betul. Baca Fatihah, baca ayat kursi, waktu wala ya'udhu ibzuma tu ulang 7 kali. Lepas tu baca surah al-Baqarah kan? Baca kuat-kuat sikit. Kan? Bagi satu rumah ni dengar. Lepas tu kalau baca Yasin kat 7 mubin kan? Kat Yasin dah ada 7 mubin. Setiap satu mubin tu berhenti sekejap, tadah tangan, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah rumahku ini daripada kejahatan manusia, jin ataupun syaitan. Amin. Lepas tu teruskan baca. Tu cara dia. Ni saya bagi ilmu sikit. Ya. Sampai habis 7 mubin tu. Sampai habis 7 mubin. Ya. Lepas tu bakar garu. Garu ni kalau yang baik dia suka bau tu. Yang tak baik dia akan rasa benda tu busuk dan tajam dan memedihkan dia. Dia akan keluar. Okey. Tu petua tu. Kemudian kan saya tahun lepas bulan 9 saya buat perasmian pejabat Tuan Hutan kat Bandar Putrajaya. Betul tak? Jadi waktu bulan 7 tu, waktu tahun lepas ni masih lagi PKP, orang dah tengah sibuk pasal PKP lagi, tak boleh lintas negeri lah, tak boleh lintas apa lah, semua tak boleh lagi. Jadi saya sebab barang-barang kat rumah ni banyak sangat kan, nak kena pindahkan barang-barang Tuan Hutan tu ke pejabat yang proper lah. Saya pejabat tu dekat sebelah Bandar Putrajaya, cari Petronas Bandar Putrajaya, jalan daripada Kuala Ketil, jalan Sungai Petani ke Kuala Ketil tu akan nampak saya buat besar Tuan Hutan. Dekat corner lot, sebelah Petronas boleh nampak besar. Okay, pejabat tu cerita dia macam ni. Waktu mula-mula dah, korang nak sangat cerita mistik ni, saya cerita. Waktu mula-mula masuk tu, kami sewa kan, tingkat atas. Kami sewa tingkat satu tu. Jadi nak kena bersihkan, lepas nak kena bersihkan, nak kena itu, nak kena ini, macam-macam lah. Nak kena cat balik semua ni lah, macam-macam lah. Buat balik wiring, buat balik piping, semua kena buat. Sebab terlalu lama bangunan tu kosong. Terlalu lama, bertahun-tahun. Macam tak laku lah kata orang. Bangunan tu macam tak laku lah. Kan? Tak ada orang nak sewa buat pejabat ke buat kedai tu, tak ada. Jadi itu dia yang murah pun. Saya ni bukan orang kaya, jadi itu pun yang dapat harga yang murah sikit. Jadi saya sewa lah. Bila saya masuk kat situ, okey, saya bagi tahu dekat saya punya ada kontraktor tu. Nama dia Encik Syaril. Kata Syaril, okey, tolong cat buat macam ni. Okey, dia bagilah quotation. Okey, beres.
Lepas tu dia baru buat 3 hari tak silap saya. Baru 3 hari dia baru bersihkan, baru nak cat. Baru 3 hari dia punya pekerja lari. Pekerja dia lari. Saya tanya, apa ni pekerja dia lari? Tengah-tengah cat ni lari turun ke bawah. Ha. Saya kata, "Eh, pasal apa?" Saya pun tak tahu, dia orang diamlah. Okey, tak apalah. Lepas tu saya bagi tahu dekat apa ni kontraktor saya yang buat, yang tolong buat wiring balik sebab bangunan tu bangunan lama. So wiring kan. Nak kena buat wiring lah, buat balik lampu, buat balik soket apa semua ni. Wan nama dia. Adik Wan. So Wan pula hantar dia punya budak-budak bekerja dia, pasang lah wiring lah apa semua. Anak buah pekerja Wan ni cakap, dia kata diorang tengah-tengah tengah pasang wiring ni, tengah bubuh ni dekat dia. Waktu siang ni, tengah hari siang, dia toleh-toleh dekat depan bilik air kan, bangun kan rumah kedai kan, hujung tu bilik air. Dekat depan bilik air tu ada lembaga hitam besar berbulu-bulu. Tengah hari ni dia orang terus campak barang lari turun ke bawah. Dia lari turun ke bawah. Lepas tu dia tak berani nak naik dah. Ha, tu saya pun datang lah. Dia cakap saya, "Tuan ni lah." Dia kata, "Bang, pejabat abang ni ada benda lah bang ni." "Apa pula dah? Benda apa pula?" Okey, bila saya siasat, dekat situ dulu ada orang bela apa ni, sebelah, bukan saya, sebelah. Sebelah tu ada orang bela apa tu, buat sarang burung kan, buat kaset sarang burung tu. Jadi banyak burung-burung datang, lepas tu banyak tek cicak adalah kotor. Tempat tu banyak dengan najis. Najis burung, najis najis tek cicak, so najis kelawar banyak. Jadi tempat-tempat kotor macam ini, Nabi Muhammad SAW pun cakap pada kita bahawa memang akan disukai oleh jin-jin kafir. Dah satu hal pula saya nak kena, dah lah pejabat tu saya berbayar sewa, tak pasal-pasal pula nak kena lawan dengan jin kafir. Apa yang saya buat? Saya naik situ sorang-sorang kan? Saya beritahu kat pekerja saya, si Fitriani kan tu, sebab Fit pun nampak juga. Fit datang kerja tengok-tengok, alamak, dia pun terkejut, dia lari turun ke bawah. Saya tak relax. Tak apa. Encik Syafiq saya punya pengurus pun beritahu, "Bang, tempat ni ada ni lah bang." "Alamak, aku bukannya bomoh." "Tak apalah, kejap lagi lah abang tengok." Saya naik ke atas tu, saya senyum, saya cakap kat dia, "Tempat ni aku nak duduk. Kalau kau nak lawan dengan aku lawan dengan kau." "Ha, dengar betul-betul. Kamu, kita ni, ingat makhluk lain, dia tak tahu kamu takut ataupun berani. Mereka pun tak tahu alam gaib. Mereka memang makhluk gaib, tetapi mereka sendiri tak tahu alam gaib. Ingat betul-betul benda tu." Saya naik, saya senyum. Saya senyum, saya cakap kawan-kawan, "Aku ni nak duduk sini. Tempat ni nak buat pejabat aku. Kalau kau rasa kau nak lawan aku, aku lawan dengan kau. Bebek kau pergi tempat lain lah. Jangan kacau aku." Kan? Saya bagi warning dulu. Tak lawan lagi. Bagi warning dulu. Lepas tu saya turun, saya bagi tahu, "Lawan tak apalah, pergilah beritahu budak-budak, buat baliklah wiring." Lepas tu buat pun elok lah, aman, damai, semua macam ni, semua okey. Siap. Jadi, dah siap dah semua ni. Dah tak ada gangguan lah. Siap apa semua barang-barang, dah masuk stok-stok, dah letak. Nak jadi cerita, sebelum perasmian kan, perasmian tu cuba tengok betul-betul lah. Perasmian tu kan mak ayah saya datang. Mak ayah saya datang untuk rasmikan pejabat tautan tu. Kan? Mak ayah saya yang rasmikan, yang sign kat plak tu, ayah dan mak saya. Jadi seminggu sebelum tu, saya punya apa ni, pembantu saya tu, kerani saya tu, yang Fitriani nama dia. Nama dia Fitriani, Fitri juga tapi Fitriani. Dia bagitahu dengan Alia. Alia pun cakap benda sama. Dia orang pergi kerja, dia masuk-masuk, nampak ada benda. Nampak, saya kata, "Benda macam mana, Fit?" "Alia, benda macam mana, nampak-nampak? Tu ada," kata, ada benda hitam bulu-bulu duduk depan, duduk apa, berdiri dekat depan apa ni, depan bilik air." Kata, "La ilaha illallah." "Kau nampak kan?" "Betul nampak." "Ah, sudah. Okey, tak apa." Jadi kita guna teknik yang sama. Kan? Saya pun start dari tu, saya mula bakar gaharu, saya mula
Sebab tu saya buat, ingat tak saya buat hari dulu wangian garu campur saffron? Ingat tak? Sekarang pun masih ada lagi stok. Saya bukan nak berniaga dah. Ni saya nak cerita. Kenapa saya buat wangian garu campur saffron tu? Bukan untuk kamu sebenarnya, untuk saya. Wangian garu dengan saffron tu saya letak. Saya letak, saya buka. Saya bagi berbau je. Ya. Blow dengan kipas. Bagi benda tu berbau satu pejabat tu. Ah, tak ada dah. Lepas tu hilang. Hilang. Tak ada dah. Aman damai. Tak ada gangguan. Okay. Alhamdulillah. Okay. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak payah baca ayat Quran pun. Kita tak payah baca apa benda pun. Kita cakap dengan dia terus. Kan? Kemudian kita cari benda-benda apa yang dia tak suka. Benda yang dia tak suka, sebagai contohnya, wangian gaharu. Bau-bau gaharu ni dia tak suka. Okay. Saya lepas tu, saya tanya pula, ustaz, kata kata bubur saffron. Bubur saffron. Saffron campur wangian gaharu. Bagi wangi. Terus clear. Okay. Okay. Jangan takut, jangan takut. Okay. Ni cerita, minggu lepas. Kalau dah nak cerita sangat cerita tu, saya cerita minggu lepas. Ingat tentang itik. Kan saya post dekat Facebook pasal itik. Okay. Saya balik daripada tu betul tu, daripada Ashraf Up, bakar cili kering, betul. Ada beberapa petua bakar cili kering ada, tapi bau tak sedap. Saya suka bakar gaharu. Kan? Ataupun buat wangi-wangi gaharu ni supaya dia apa tu? Okay. Dengan saffron. Okay. Apa ni, ada guna garam pun boleh, guna kalau kita taburkan apa, lada hitam pun boleh. Saya pernah belajar ilmu tu, taburkan dengan paku kecil-kecil tu, tapi kan kena kita pula. Okay, cerita pasal itik. Minum dulu. Ni pun ada kisah benda pelik kat pasal itik ni. Sekejap lah, minum dulu dah. Bismillah. Daripada Izzuddin Jack, salam meja. Kalau Mai direct office nak beli barang tu time boleh ke? Boleh Mai. Boleh. Mai. Okey. Kan minggu lepas saya letak gambar. Saya punya ladang itik. InsyaAllah lah. Dalam awal bulan 2 ni, anak-anak itik saya akan mula masuk. Ada dalam 20,000 ke 30,000 ekor lah. Permulaan ya. Jadi ayah saya telefon balik daripada tu, esoknya ayah saya telefon. Ayah saya kan salah seorang orang yang bersama-sama saya buat itik ni. Dia cakap kepada saya, ada dua masalah. Masalah pertama tiang batu yang kami pacak tu, kan kami pacak tiang batu lepas tu buat boh canvas ke atas kan. Tiang batu tu dah gali dah. Gali guna cok tau, cok. Kalau kena pakai cok. Kita gali kan, Kita dah ukur dah gali dalam mana. So kita pun galilah, dalam ni je pun, bukan dalam mana pun. So kita dah cok, kita pun pasang. Nak jadi cerita, ada satu tempat tu bila angkat ini yang pakcik-pakcik yang buat kerja ni yang cerita pada ayah saya. Jadi ayah saya telefon saya. Tiang batu tu ni kan. Cuma nak cakap mana. Okey, tiang batu tu dia letak dekat dalam tanah saja. Tiba-tiba tiang batu tu tenggelam. Tiang batu tu tinggi 6 kaki, 7 kaki tu. Tenggelam. Bukan ada tanah jendros, bau tu tak ada. Tenggelam. Sudah. Okay. Kita gali dalam ni je. Tanah dalam tu kerah. Kita bubuhlah apa ni, dia tiang batu tu. Letak-letak, zrak tenggelam. Letak-letak, zrak tenggelam. Allahu Akbar. Lepas tu boleh terpaksa cabut balik. Cabut balik tiang batu tu. Letak tiang konkrit tu, panggil tiang konkrit yang kecil tu. Angkat balik. Jadi bubuhlah tanah sikit dalam tu. Sambil bubuh dalam tu, ayah saya bagi tahu lah,
bagi tahu kat pakcik-pakcik tu baca selawat sikit. Elok-elok baca selawat. Baca selawat kan? Baca selawat kan? Lepas tu ambil balik tiang batu tu. Ah, barulah elok. Ah, pelik kan? Jadi saya duk syak macam antara tempat tu ada permainan orang, ada orang dengki kianat, ataupun mungkin ada orang nak mencuba atau nak menduga ilmu. Sebab keliling tu ada ramai orang Siam, ada orang-orang yang hebat-hebat kan. Jadi kita tak tahulah. Itu satu kejadian. Lepas tu ayah saya cerita lagi. Ada satu kejadian lagi. Pekerja yang ni, yang tolong jaga tempat ladang ni kan, dia selok-selok poket dia. Dia selok poket dia. Dia bawa keluar. Dia tengok ada duit dinar. Duit dinar. Mana mai duit dinar? Ah, hat ni saya pun tak tahu. Kan? Saya pun tak tahu adakah ini permainan manusia ataupun adakah ini petanda baik atau petanda tak baik, saya tak tahu. Kalau petanda baik, nak bersahabat, kita akan bersahabat yang baik. Kalau dia datang dengan niat jahat, maka kita akan lawan. Itulah masalah, you know. Tapi saya harap bukan datang daripada manusia lah. Kalau ini adalah perbuatan daripada sihir-sihir manusia, saya berdoa lah supaya Allah melindungilah projek itik saya ni. Kan? Kadang-kadang manusia ni bukanlah tengok orang senang. Kan? Saya risau kalau jin tak apa. Kalau ini hanyalah satu, kata orang, salam pengenalan daripada jin-jin yang duduk di situ tu, saya tak apa. Itu kita boleh sembang cerita lain. Itu yang pelik, eh? Kan? Jadi, ayah saya kata tolong ajak Tok Mat ataupun Ustaz Salim lah pergi tengok ladang itik tu. Mungkin boleh buat apa-apa lah. Tapi saya bagi tahu awal, kalaulah benda ni di atas kejahatan manusia ataupun permainan kasar manusia, saya tak agak-agak untuk panggil sahabat-sahabat yang berada kat Gunung Jerai untuk pergi dah serang habis-habisan. Cakap tu terang, tak kira lah sahabat yang nampak ke sahabat yang tak nampak ke, saya akan bagi tahu ya. Sebab kita nak buat projek-projek itik lah, projek sayur, projek apa semua ni untuk kebaikan ummah. Bukannya untuk kekayaan saya. Dia untuk untuk kebaikan ummah. Nak bagi cari benda yang halal, benda yang halal dan toiban. Ha? Itulah dia. Okay. Saya harap macam itulah. Okay? Saya harap tidaklah jadi apa-apa. Kan? Minum dulu. Kita sembang apa lagi? Cerita hantu. Cerita hantu lah konon. Cerita mistik-mistik lah kan. Kalau nak tengok mistik, tu lah mistik. Banyak lagi mistik sebenarnya. Mistik ni sebenarnya bukan boleh layan sangat. Sebenarnya hidup di dunia ni, di alam fana ni lagi memeningkan kepala daripada alam yang semua. Yang kes dekat tu macam mana? Kes yang dekat Gua Musang macam mana? Okey. Adik tu dia ikut yang saya baca, dia nak pergi terkencing. Dia nak terkencing. Biasalah budak-budak macam awak, macam saya lah. Kan? Dia nak terkencing kadang-kadang dah. Mana nak balik apa ya. Kencing tepi itu je lah. Kan? Tapi, tiba-tiba dia hilang 3 hari 2 malam. Tapi dia rasa dia terlena sampai cuma 1 jam. Sebenarnya perkara begini ni, kita janganlah pelik sangat. Tak pelik pun. Kerana dalam Al-Quran sendiri pun ada kisah macam mana Allah menidurkan Ashabul Kahfi 300 tahun, bukan 3 hari. Kalau Allah nak tunjuk kuasanya, Allah pernah tidurkan orang 100 tahun. Betul? Manusia. Jadi sebenarnya benda tak pelik pun. Macam saya beritahu lah, alam kita dengan alam sebelah tu hanyalah seperti tirainya, seperti kelambu saja. So, kat mana peliknya? Jadi kalau orang bertanya saya, mesti waktu ni ramai orang teringat kan?
Mesti bila kes tu berlaku je, ramai orang tengok, eh, apa jadi dekat saudara yang kat Gopeng tu, tu lah. Ha. Sebab tu, sebab dulu je saya tak nak bagi jawapan. Biarlah, saya kata. Benda di luar bidang kita, benda di luar pemikiran kita, benda di luar kuasa kita. Kita tak boleh buat apa? Ha, tu dia. Okay? Ha, tu dia. Kalau dia balik, dia balik. Kalau dia tak balik, tak balik. Itu je. Nak peliknya, apa nak pelik? Dalam Quran pun dah pernah 300 tahun pun pernah hilang. 100 tahun pun Allah pernah tidurkan, hilangkan. Okey, daripada Zarul Muhammad, makhluk gaib boleh baca fikiran kita tak tuan? Tak boleh. Sebab itu saya kata kalau nampak makhluk gaib, bukan. Kalau nampak katalah jin ke setan ke apa menjelma depan mata kamu, kamu kena berani. Sebab dia tak boleh baca fikiran kamu. Dia tak tahu pun kamu takut ke berani ke. Apakah hujah saya kata begitu? Senang saja. Senang saja. Para sahabat dulu pun bila terjumpa dengan jin kafir menjelma ni, dia terus tikam, tumbuk, bergusti. Adalah hadis. Tu para sahabat Nabi tu. Sahabat-sahabat. Ha. Okay? Dan juga hujah yang kedua, kalaulah jin dan syaitan ni boleh baca fikiran kamu, boleh baca fikiran kamu, tapi mereka tak boleh baca fikiran Nabi Adam, mereka tak boleh baca fikiran, dah terbukti dia tak boleh baca, dia tak tahu benda-benda tu, dia tak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat bertahun-tahun. Betul tak betul? Okay? Okay. Daripada Azaif, tuan bolehkah tuan ijazahkan ilmu ayat Quran untuk kegunaan merantau di tanah orang? Cuba, saya tak boleh nak ijazah lah, saya ajar lah ya. Ya, Azaif, merantau tempat orang ni banyak-banyaklah baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tu dia. Eh? Mengantau tempat orang itu dulu. Sebab apa? Itu adalah kamu punya tanda penyerahan kuasa kamu. Kamu serahkan kamu punya takdir, nasib diri kamu kepada Allah dan kepada syafaat Nabi. Ya? Ibnu Sina As-Siddiq, RFID komen sikit. Oh. RFID. Jahanam. Osak. Kan? Sebab saya tak pakai. Ya? Yeah? Daripada Muhammad Arif Rifashah, tuan ceritakan mimpi budak 7 tahun tu, saya tak boleh cerita secara live, bahaya. Kerana musuh-musuh Islam akan memahati dan mencari dia, mungkin akan membunuh dia. Ha, faham? Kita ni kena bijak daripada segi strategi. Ya? Yeah? Luqman Tarmizi, apa pendapat tuan pasal setiap 100 tahun Islam akan bangkit dan dikatakan tahun 2024? Itu teori. Itu teori. Okay? Daripada North East, Rijalul Ghaib tu bunian ke? Tidak. Rijalul Ghaib adalah bahasa Arab. Ha. Tukar bahasa Melayu ialah adalah lelaki manusia ghaib. Rijal tu lelaki. Manusia lelaki. Ghaib tu ghaib kan? Tak nampak? Okay. Okay, lain? Meh. Sebab lah, pukul 11 dah. Kalau tak ada apa ni, saya pun nak tengok TV lah, rehat lah. Muhammad Muzamir Muhammad Nur, yang budak OKU hilang tuan, kesian family dia. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan tolong sedar satu perkara. Tolong sedar satu perkara. Ikut pengalaman saya, ikutkan ilmu-ilmu yang saya belajar, baik daripada ramai tok guru dan pengalaman-pengalaman yang saya dah lalui. Orang yang dimasukkan, orang yang disorokkan, orang yang termasuk, dimasukkan, diculik, diambil, masuk ke alam sebelah, ke alam mereka, ke alam jin lah, ke alam bunian lah orang kata kan. Ikut pengalaman saya, boleh dikatakan
Semua datang daripada dua jenis orang. Yang pertama, orang yang baik. Yang kedua, orang yang sangat jahat. Satu, orang yang sangat baik. Kerana itulah pihak puak-puak jin, bunian apa semua ni suka dekat budak tu atau kat orang tu. Satu lagi, orang yang jahat sangat. Tapi orang yang jahat sangat ni kita jarang dengar cerita. Majoriti yang termasuk dimasukkan ataupun ditarik ataupun dipindahkan ataupun diculik ataupun dipinjamkan ke alam sebelah ni, majoriti adalah orang yang sangat baik. Jin pun dengan bunian pun tak ada buang masa lah nak ambil orang-orang macam kita ni. Sebab tu saya baca komen, kenapa dia orang tak ambil orang yang kerja balak lah, tokeh balak lah? Sebab dia orang tak baik lah, dia orang tak ambil. Faham? Mudah je. Orang baik-baik je, dia orang pun pening kepala. Kalau orang perangai macam kita ni, orang perangai macam saya, macam awak ni, masuk dalam sebab, kena pula masuk orang jenis makcik bawang, kaki beletih, tak adanya dia nak bagi masuk ke alam dia orang. Kan? Tak pasal-pasal je bunian tu kena bleating. Kau kenapa bagi aku masuk dalam alam ni? Ha? Kau cepat hantar aku balik. Kalau aku tak balik kau siap. Nanti bini aku marah pula. Nampak tak? Saya bagi tu terang. Salah satu daripada siasatan saya ketika kehilangan orang di Gopeng 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Okay? Adalah karakter Acap tu. Saya bertanya sendiri kepada keluarga dia. Malah saya duduk dengan keluarga dia. Saya duduk satu bilik. Tidur dengan abang dia. Hari-hari dengan ayah dia dan dengan mak dia. Di mana orang lain tak dapat nak bersama mereka, saya dapat. Allah buka jalan lah. Saya tak ada apa-apa kepentingan pun. Okay? Ha. Jadi, saya tanya. Cara diam-diam saya ni kan pergi dulu pegawai risik pasukan. Saya tahulah macam mana saya nak korek rahsia orang. Kan? Saya pula dulu jual sniper apa semua. Saya tahu macam mana cara nak soal siasat orang. Saya korek rahsia. Saya nak tarik siapa Acap ni. Demi Allah, Allah wa ta'ala wa billah. Saya cakap terang-terang ni. Beliau adalah orang yang baik. Orang yang baik. Lurus. Saya dah selidik dah. Saya korek rahsia daripada keluarga dia. Tak cukup dengan tu, saya korek pula rahsia kepada kawan-kawan yang satu pejabat dengan dia, yang ada waktu search and rescue tu. Yang sama pejabat dengan dia tu. Datang kan, sama pejabat dia datang berdua. Saya tanya mereka secara baik. Lembut-lembut. Baik orangnya. Ha, baik. Cuba tengok budak yang hilang yang hari tu. Yang dekat apa tu, kat mana tu, kat Kuala Kerai tu. Kan? Kawasan tu kawasan saya pernah buat operasi. Saya masih cerita pasal kawasan tu. Buat latihan. Cuma tengok buka muka pun jernih. Jambu je budak je. Baik. Memanglah orang berkenan. Kalau orang macam kita ni, tak adanya nak masuk. Kan? Kalau orang macam kamu, kena masuk. Ni, ada orang bunian nak ambil kamu. Tak adanya. Baru masuk tak sekejap. Mana wifi? Password wifi apa? Bunian. Password wifi apa dia? Sudah. Satu hal pula orang bunian nak layan korang. Wifi lah, makan lah, nak KFC lah, nak apalah. Sebab itu korang tak kena. Sebab itu bila orang duk tanya soalan, tuan, kenapa apa ni? Kenapa yang balak haram lah tak kena ambil? Kenapalah menteri-menteri kita tak kena kidnap bunian? Kenapa? Lah sebab dia orang perangai hodoh lah, dia orang tak kena dapat. Orang bunian pun nak masuk alam dia, dia nak orang baik-baik macam kita lah. Korang nak ke orang yang perangai hodoh apa ni, kaki sembang, kaki apa semua ni masuk kat rumah korang? Korang pun tak nak. Betul lah. Korang pun tak nak. Apa lagi bunian? Apa lagi jin? Jin mereka buat serabut, dia simpan dia kat alam kita ni. Keluar, buang masa kan. Masuk budak-budak jenis yang generasi Z, generasi Y ni, nak PS4 lah, nak itulah, nak ini kat alam sebelah. Pening pala bunian satu hal nak mencari pula. Fikir logik. Kita sendiri pun tak nak orang yang serabut kepala kita kat rumah kita, dekat taman kita, kat kampung kita. Apalagi diorang. Betul? Ha.
Jadi kebanyakan orang, ikut pengalaman saya, kebanyakan orang yang diambil, ditarik, dimasukkannya ke alam lain, ke alam jin atau tu, kebanyakan mereka baik. Tu terang saya beritahu, baik. Ha, tu Raini Rina nak makan four fingers lah, betul. Masuk alam jin betul. Eh, aku lapar nak makan four fingers. Eh, jin pergi cari. Ah, sudah. Jin tu kau pala. Aduh, mampu aku. Kan, engkau keluarlah. Keluarlah daripada alam aku ni, buat serabut ya. Masuk budak lelaki pula masuk-masuk. Eh, RZ tak ada ke dekat alam ni? Apa benda kau orang ni? Ah, sudah. Cari RZ lah, cari Honda lah, mampu. Kan? Orang macam kita ni tak ada lah. Kan? Tak ada je jin tu punya anak berkenan. Kan? Dia tengok kita pun menyampah. Okay. Benda tu fakta awak. Kita sendiri pun macam tu. Bukan beza pun. Okay? Ha. Farid Zaidi, adakah produk dari alam bunian kita boleh pakai contoh minyak-minyak wangi? Masalahnya, diorang sendiri pun ambil minyak wangi kita. Ha, saya beritahu. Ini bukan ini gelak-gelak juga. Kan? Mereka sendiri pun ambil minyak wangi kita. Saya cerita pengalaman. Dan anak malam ni bercerita kan? Okay, saya cerita. Saya pernah berjumpa dan berhadap serta bercakap dengan Panglima Hitam. Jin tu nama dia Panglima Hitam. Panglima Hitam dekat Lumut. Okay? Kedudukan dia dekat Tanjung Hantu. Nama pun Tanjung Hantu. Orang Lumut mungkin kamu tahulah. Kan? Kawasan tu memang ada kerajaan besar lah. Kerajaan jin yang besar. Dia pada agak beruas, dekat beruas, dekat Gangga Negara. Kan? Dan mereka dah hidup beratus tahun lah. Saya berkesempatan bercakap dengan Panglima Hitam. Garang! Ui, garang! Sebab dia Panglima. Panglima Hitam dekat situ. Okay. Ada satu benda saya cuba minta pada dia. Waktu saya bercakap dengan Panglima Hitam tu. Alah, cakap-cakap macam ni. Kan? Dah kebetulan dia datang. Mula-mula saya nampak dia duduk dekat tepi. Saya pergi untuk guru saya tu. Nampak dekat sebelah sana. Dekat seberang ada muara sungai. Dia duduk kat tepi tu, dekat atas batu dia berdiri. Okay? Ha, kalau siapa yang tahu kawasan tu, Tanjung Hantu, kalau siapa yang tahu, ada bukit tu kan. Yang tempat orang berkelah tu sebelah sana. Saya sebelah belakang. Tempat askar tembak Astros. Bukan-bukan. Itu saya masuk laluan yang sama. Yang tempat Astros tu. Tapi Astros tu dia ke kanan. Saya ke kiri. Ha, kan? Ada tempat tu. Tempat tu berpasir. Pasir. Betul tak? Pokok-pokok banyak lah. Tapi ada pasir. Ha, tu kawasan tu memang kawasan yang lain macam lah. Ha, okay? Saya bercakap sendiri. Ha, saya bercakap sendiri dengan tu. Tok Guru saya panggil lah. Sebab saya nak cakap, nak jumpa. Alhamdulillah saya jumpa dengan dia. Dia pun dah tua dah. Tua ratus-ratus tahun dah Panglima Hitam tu. Dia minta pada saya adalah gaharu. Ha. Dia minta pada saya adalah gaharu. Jadi saya pun fikir. Tapi mereka, okay, nampak tak? Itu soalan pada tadi tu. Kau nak tanya pasal pewangi kan? Mereka sendiri pun suka yang kita punya, yang mereka tak ada. Mereka tak ada. So, tapi kita ada. Pokok garu kat alam kita. Alam mereka tak ada pokok garu. Jadi, tapi mereka nak yang original. Mereka nak yang original. Yang bukan yang cocok ke apa ke. Tama. Kan? Sebagai balasannya, kalau saya bawa tu, mereka akan bagi sesuatu lah kepada saya. Ha, bertukar lah. Ni nama trading. Meniaga. Trading. Tukar. Kejadian ni berlaku pada tahun 2017. Ya. Yeah. Lepas saya bercakap dengan Panglima Hitam tu, Panglima Hitam tu bagi tahulah dia nak tu. Saya kata okey tak apa. Besoknya daripada Perak saya terus pergi ke Baling. Saya jumpa tok guru saya seorang lagi kat sana, saya cakap dengan dia, Pak Dah lah. Pak Dah, mana nak cari garu ni depu-depu mana nak cari? Kan? Mana depu punya lah kata. Pak Dah ni ayah angkat saya juga. Pak Dah Baling tu. Pakar hutan memburu tu. Pakar hutan dan pakar memburu. Lepas tu Pak Dau cakap lah. Ah, tak apa.
Jom, jom kita pergi, pergi kat Belantik. Tu saya bawa lah jom, jom Pak Dan jom. Bawa Pak Dan pergi kat Belantik. Daripada daripada Tanjung Pari tu pergi ke Belantik. Sampai kat Belantik, Pak Dan kenalkan lah. Ada dua orang pakcik tua yang memang dia pakar garu. Dia orang ni jenis masuk hutan 4 hari, 5 hari, bawa balik. Dia akan pergi cari pokok garu ni mungkin dalam 2-3 hari. Dia dah tanda apa semua, lepas tu bulan depan dia pergi, lepas tu dia pergi ramas, dia pergi ambil. Oh, susah. Satu pokok garu punya besar tu, dia punya teras dia, orang panggil teras. Teras ni damak dia. Mungkin dalam banyak ni ya. Satu pokok besar tu, damak dia dalam banyak ni ya. Lebih kurang macam tu lah. Okay? Ha. Jadi, saya dapat. Dah jumpa dengan orang tua-tua, orang tua-tua lah. Seronok sembang orang tua-tua ni. Diorang ni pakar-pakar hutan pun ni. Kan? Dapat. Saya bagilah RM500. Kan? Itu kira gaharu ataupun depu grade A. Grade A ni original. Saya dapat gaharu rimau. Lepas tu saya pun balik semula. Daripada baling tu, saya patah balik semula ke lumut. Mengadap sekali lagi. Pergi balik ke tempat tu, redah balik apa ni, kelapa sawit lah apa semua ni, redah. Mengadap balik. Bila mengadap balik tu, saya tunjuk lah. Saya tunjuk dekat Panglima Hitam tu. Panglima Hitam tu, yang jin ni, dia jin Islam. Kan? 100 tahun dah umur dia. Dia suruh letak dekat kain kuning. Saya pun ambil lah kain kuning bubuh. Letak lah. Kan? Dia bau saja dia tahu. Ini kata otai. Sebab dia hidup pun dah 100 tahun. Dia pun pangkat bukan yang rendah-rendah. Dia pun duduk kat kerajaan sana. Kan? Dia lah sebagai Laksmana lah. Laksmana besar lah dekat kerajaan jin tu. Dia kata ini boleh, tapi ini bukan grade yang paling tinggi. Ini bukan yang paling tinggi. Nampak tak? Nampak tak? Sedangkan pada kita itu dah grade A dah. Tapi dia kata ada lagi yang grade A, mungkin grade A plus lah macam tu lah. Yang betul-betul macam gaharu yang original hutan, yang dia punya damak tu hitam tu. Yang kata orang, kau kita pegang sikit pun melekat bau kat tangan tu. Tu dia. Dia tahu. Dia tahu. Tapi dia terima lah. Dia terima. Dia terima. Lepas tu, ni saya nak kata kisah ni kan. Dia terima dan dia bagi saya sesuatu. Dia bagi saya sesuatu, saya pun ambil eh. saya pun ambil eh. Trading. Trading. Tukar. Alam kita tukar dengan alam dia. Tu trading. Trading. Asyik niaga dengan manusia je, kita berniaga dengan benda lain pula. Kan? Niaga dengan alam sebelah. Islam juga apa masalahnya? Kan? Trading. Nak jadi cerita, saya punya gaharu tu punyalah wangi, sedangkan benda tu memang original hutan eh. Bukan yang cocok punya, yang ladang punya gaharu, bukan. Original daripada Belantik, daripada Gubir. Ni special. Kan? Dia orang ni yang jin ni kata dia kan dia sedut bau tu sampaikan saya punya gaharu tu tak ada bau. Kamu bayangkan macam makanan eh. Kalau mula-mula kamu bau, sedapnya bau makanan kamu contoh. Lepas tu bila kamu bau sekali lagi, tak ada bau. Kosong bau, kosong. Bau kayu je, kosong. Kosong. Maksudnya apa? Dia dah ambil. Dia punya wap, kata wap ke wangian ke apa yang ada dekat garu tu, dia dah ambil. Saya cuma tinggal kayu je lah. Tinggal garu tu dalam bentuk tu lah. Bau, sekarang pun bau, tak ada apa lah. Dia dah sedut habis lah. Dia dah ambil semua lah. Dia kutip macam mana kita tak tahulah, kita tak nampak. Macam mana dia kutip? Itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya. Jadi terbalik pada soalan tadi tu yang orang tanya tu, tuan ada tak apa benda-benda daripada alam jin yang kita boleh buat sebagai macam wangian? Tak ada, mereka banyak ambil kat tempat kita. Sebab tu ke Allah jadikan bumi ni lengkap. Allah jadikan bumi ni untuk manusia. Bumi ni cantik. Alam yang Allah jadikan ni cantik. Dan kita manusia yang bertanggungjawab untuk jaga beratus ribu jenis spesies yang ada di dunia ni.
yang Allah dah jadikan. Di alam jin, di alam tu, mereka punya alam tak banyak macam kita. Kita yang kena jaga binatang-binatang, amanah. Dunia ni adalah amanah manusia. Kita khalifah. Daripada FN Ibrahim, macam mana rupa jin tu tuan? Macam manusia. Mereka boleh menyerupai kita, tapi takkan boleh 100%. Dengarlah, itulah dia. Mereka takkan boleh menyerupai kita 100%. Tak boleh. Kerana Allah telah berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Manusia adalah khalifah kat bumi dan kita adalah sebaik-baik kejadian. Mereka takkan boleh meniru kita. Dia tukar dengan apa tuan? Cerita tak boleh. Tak boleh cerita lah. Itu saya punya bisnes. Kan? Tak ada apa pun. Benda simple-simple je sebenarnya. Kan? Okay? Muntah paus mereka tak nak ke tuan? Kerajaan nak tuan? Itu kerajaan manusia punya. Tak tahu mereka tak nak. Mereka suka tumbuh-tumbuhannya. Kerajaan dia pun Islam lah tuan. Ayalah ada. Kerajaan dia banyak. Ada kerajaan Islam, kerajaan ni. Tapi mereka mengamalkan amal tersebut. Jangan kita letak kat otak kita bahawa jin ni, mereka ni pakai baju Melayu, tiup trompet, lepas tu pakai keris, lepas tu tak. Salah. Allah tu Maha Adil. Ilmu yang turun kepada Al-Quran adalah ilmu yang milik manusia dan milik jin. Ilmu-ilmu yang turun di dunia ini, baik ilmu sains, ilmu matematik, ilmu menembak, ilmu apa semua, apa yang kita ada, sama mereka pun dah ada. Ilmu buat rumah, mereka pun tahu buat rumah. Mereka pun tahu buat bangunan. Okay? Dan kena ingat, mereka hidup lebih lama daripada kita. Ada yang hidup sampai 300 tahun, 500 tahun, 600 tahun pun ada. Tapi mereka tetap mati. Mereka tetap mati. Yang ditangguhkan kematian hanyalah iblis. Itu perjanjian. Allah dah bagi tangguh iblis. Yang lain semua boleh mati. Semua akan mati. Okay? Jangan risau. Semua akan mati. Jadi kita pun boleh bunuh dia, kita pun boleh baik dengan dia. Dia macam tu. Cuma beza dia, kita tak nampak. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Itu je lah. Itu je. Okay? Simple je benda tu. Tak susah pun. Okay. Sekarang kau apa ni? Okay lah. Lagi 10 minit eh. Daripada Hasrul Hazri, kerajaan sana ada paksa-paksa rakyat ke? Tak tahulah sebab saya tak duduk kat kerajaan sana. Saya pun tak tahu. Ya? Kenapa soalan tu? Kenapa mereka tak boleh menyerupai kita 100%? Kerana kita lah kejadian terbaik. Sebab itu kadang-kadang, cuba kamu fikir. Kalau kamu dengar cerita orang, dia kata, "Oi, aku nampak perempuan cantik." Kan? Oh, tapi dia tak ada kaki. "Ish, aku nampak ada apa ni, ada lelaki tu lah, dia berjalan lah. Tapi dia nampak macam tak ada tangan. Ataupun dia nampak macam tu." Kalau orang tu tak ada kaki, maksud dia apa? Cacat lah. Itu cacat lah maksud dia. Betul lah. Sebab mereka tak boleh 100%. Sebab tu kalau kamu pernah tengok, kalaulah kamu diizinkan satu hari nanti, saya tak tahu ke nasib kamu masing-masing. Kata kalau satu hari kamu nampak orang bunian ni ke, jin ke apa ke, kamu akan nampak, "Oi, perempuan tu cantik, dia ada rambut dia cantik." Ya. Tapi dia tutup telinga. Kenapa dia tutup telinga? Sebab telinga dia kecil atau telinga dia tajam. Dia tak boleh tiru kita. 100% dia tak boleh tiru kita. Okay. Lain. "Tuan, kenapa tak nak ambil booster?" Daripada Muhammad Sabri Abdul Rahman. Saya bukan tak nak ambil, saya terlupa. Jadi dia harapnya saya akan terus terlupa lah. Kan, bagilah orang lain ambil dulu. Kan, lepas orang ni dah ambil, mungkin saya akan fikir-fikirkan untuk ambil. Kan? Kan? Nanti lah dulu. Nombor 1 dan nombor 2 itu nama dia ikhtiar. Nombor 3 tu dah saya dah rasa macam ini dah ngada-ngada lah.
Ni nombor 4 tu semua saya dah tak minat. Kan? Sebab ikhtiar saya dah buat. Nombor 1 dan nombor 2. Kan? Nombor 3 ni nanti dululah. Korang nak buat, korang berjalan dululah. Kan? Saya bagi-bagi-bagi. Siapa-siapa nak ambil saya punya tu bahagian saya, saya jalan dulu, jalan dulu. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya kemudian sikit, eh. Mudah sikit. Nak perhati dulu. Nak perhati dulu. Nak memerhati, okey? Okey. Daripada Hafiz Surah Jamil bin Abu. Salam tuan, nak tanyalah kerajaan jin mempunyai teknologi yang sangat hebat dari kita, betul tak? Sebab saya pernah cabar mereka untuk mengganggu sistem rangkaian kerja saya dan dengan sekelip mata sistem saya down. Kita manusia hidup 60 tahun. Ramai mati pun tak sempat 60 tahun. Mereka hidup 300 tahun, 400 tahun. Agak-agak banyak mana ilmu dan pelajaran dan buku dan juga kursus yang mereka dah pergi. Di alam mereka, di tempat mereka. Logik akal. Logik akal. Manusia biasa hidup 60 tahun, 70 tahun mati, 50 tahun mati. Belajar pun 4-5 tahun. Masuk universiti 5 tahun. Belajar sikit. Jadi engineer sikit. Kalau mereka ada engineer mereka yang belajar saja 50 tahun, lepas tu jadi engineer 100 tahun, agaknya mereka canggih daripada kita ke atau kita canggih daripada mereka? Allah tu maha adil. Ilmu yang diturunkan ke bumi ni, walaupun ilmu apa? Ilmu sihir. Walaupun ilmu sihir, ingat balik sejarah ilmu sihir. Apabila malaikat Harut dan Marut, kalau tak silap kan? Harut dan Marut turunkan ilmu sihir, diberi amaran, dan ilmu sihir tu diajar, sebelum diajar kepada manusia dan jin. Manusia dan jin belajar. Tapi malaikat akan bagi amaran dulu, betul? Sama juga. Sebab tu ada surah jin, sebab tu ada benda ni simple sebenarnya. Kita tak fikir pun. Kan? Okay? Salam tuan, bunian ada kenderaan ke? Jangan fikir bunian naik kuda lah. Kan? Jin ada makan rasuah tak tuan? Dia macam ni. Macam mana alam kita, macam itulah alam mereka. Mereka pun ada doktor, mereka pun ada orang itu, mereka pun ada ini. Mereka ada yang baik, mereka ada yang nakal, mereka ada yang jahat. Mereka ada ayang alim, mereka ada tok bomoh, mereka ada semua ada. Sama. Sama. Kita ni dah terlalu banyak sangat tengok filem dan terlalu banyak sangat brainwash otak kita ni dengan benda yang tak betul. Okay? Tak betul. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita fikir logik, manusia hidup 60 tahun, mereka hidup 300-400 tahun. Kalau mereka jadi doktor selama 100 tahun, pandai tak? Lagi hebat daripada kita. Okay. Okay. UFO, yeah. Cuba fikir logik, benda banyak benda kat dunia yang tak boleh dijawab oleh sains. Tak reti dah nak dijawab oleh sains. Okay? Jadi benda tu di luar bidang kita, di luar kita punya kuasa, di luar pemikiran kita dan di luar pengetahuan kita. Ni apa benda ni? Cunai bunian tak boleh pakai pergi melawat orang meninggal ke tuan? Boleh lah. Pakai lah, tak ada masalah pun. Cuma Tok Mat pesan hari itu. Bukan tak boleh tu jatuh haram. Maksudnya adalah apa ni, sagi kalau ada benda-benda berkenan kat kamu waktu orang meninggal tu kan, kan susah. Betul lah. Kan? Tapi kau nak pakai, pakai. Tak ada masalah pun. Pakai, baca bismillah, baca selawat dah. Tak ada masalah pun. Okay? Azrul Sharif, betul ke Gunung Jerai itu pusat kerajaan paling besar di kalangan jin? Itu bukan saya cakap, itu Tok Wali cakap. Ya? Hairul Nizam, alam jin pun ada parti politik tuan. Mereka bukan, mereka tak panggil lah parti politik. Mereka pun ada sistem pemerintahan mereka sendiri. Mereka ada khalifah, ada raja, ada itu, ada ini, macam tu.